udah sama Tenopi lagi diberesin, gak mungkin masa gak ada yang baru di laundry. Udah pakai yang itu aja tuh, ayo dingin ini anaknya. Suka-suka. Kamu pakai ini dulu ya. Ya. Nanti papa cari tahu juga siapa yang ngambil baju kamu. Berani-beraninya tuh orang. Gua aja gak berani. Si kakak mah gitu, lebay. Lagian kan atau mungkin ya di laundry kali bajunya atau dirapihin kali bajunya. Kenapa pakai cara begituan segala? Lagian siapa juga tuh yang mau nyolong baju bayi? Ya kita nggak pernah tahu ya motif seseorang. Tiba-tiba dia kepikiran untuk menjual baju yang dia curi dari anak gua tadi toko-toko online. Dia bikin embel-embel eksklusivitas BBL. Dia mendapatkan keuntungan pribadi dari hal ini. Ya bisa aja kan dijual berapa gitu. Gue harus temukan pelanggan segera. Gak bisa dibiarin. Kejahatan sekali dibiarkan akan ada kejahatan-kejahatan berikut. Gue harus segera temukan pelanggan. Supaya tidak ada lagi hal kotor di dalam rumah ini. Udah, bro. Udah aman. Aman apa? Biasa. Baju kesayangan Pak Bos. Udah aman. Baju kesayangannya gua. Iya. Mana? Coba. Ayo, Bos ikut lintar sekarang. Enggak, lo aja yang ngantar baju ke sini. Biar Bos lihat sendiri, ternyata ada di situ. Iya, deh. Ternyata ada. Gua pikir Lintar pelakunya. Gua udah sempat menaruh kecurigaan sama dia. Ternyata bukan. Tapi kira-kira siapa ya pelaku sebenarnya? Nano. Ini Bos. Nih. Ini kan Lintar tahu kita tuh udah sehati. Jadi apapun yang Bos pikir dan cari dalam hati itu Lintar tahu. Ini kan. Ini. Baju kesayangannya gua, bukan baju kesayangan gua. Apa artinya? Baju kesayangannya gua. Kesayangannya gua lo tau gak siapa? Iya. Sama Nesti. Nah, yang gua cari sekarang itu fokus gua tuh ke BBL. Ya. Nah, BBL kenapa, Pak? Bajunya hilang. Itu Lintar pernah baca ya di buku kalau dulu ibu yang marah atau ibunya baik kok jadi Pak Bos yang marah. Bos mikir apa sih Pak Bos? Gelisah. Intinya gue mau cari tahu pelakunya siapa ini. Ah, lu mah ada repot. Apa? Ini pelaku yang nyuri baju anak gua, baju kesayangan gua, baju kesayangannya gua, kan BBL kesayangannya gua. Jadi itu. Siapa yang udah ngambil baju anak gue ya? Apa nak? Kamu kesel ya? Sini. Tenang. Kamu pengen papa tahu? Kamu percaya kan papa mampu untuk mencari tahu siapa orang yang udah berani-beraninya ngambil baju punya kamu? Ya, enggak sih. Papa nggak bakal tinggal diam. Oh iya. Ya, papa jalan sekarang ya. Papa let's go. Kamu pokoknya doain papa biar papa bisa mencari bukti, menelusuri, ya. Oke, papa jalan dulu ya. Insya Allah papa bisa menyelesaikan kasus ini. Sam, kakak jalan dulu ya. Jalan mau kemana? Kamu tanya.
tanya kakak mau ngapain. Ini adalah perintah dari BBL. Tadi kami sudah berbicara dari hati ke hati bahwa dia merasa sakit hati, merasa terluka melihat apa yang dia punya saat ini direnggut, dikuasai oleh orang lain. Oke. Inilah bentuk tanggung jawab yang bisa kakak lakukan. Aspirasi dari anak kakak sendiri yang akan bisa kakak jalankan. Dan kakak tidak akan gagal dalam hal ini. Dan kakak harus buru-buru. Harus cepat dan tanggap. Lo pikir lo bisa berkeliaran di sekitar sini? Tidak bisa. Dia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan melalui intuisi ini. Intuisi ini yang akan berusaha memecahkan misteri yang terjadi. Jadi apa kalau kamu kayak bapak kamu begitu? Si kakak mau kemana lagi? Lagian kan ya, namanya baby blues itu biasanya ibunya bukan bapaknya. Ada baby blues halu-halu gitu ya? Enggak, gue gak halu. Cuma gue tuh gak mau ada kejahatan di sini. Ada sesuatu hal buruk di sini. Karena begitu ada kejahatan, ada hal tidak baik di sini, gue takutnya nantinya akan ada hal-hal yang tidak baik lagi yang ada di sini, di rumah ini gitu. Gue kan gak mau. Jadi, makanya gue sebelum terjadi sesuatu yang lain, gue harus berantas dulu nih dari sekarang. Gue harus cari tahu nih. Tapi tukang gorengan lagi tutup lagi. Terbar mau apa ya? Ini yang kerja di rumah gue ngapain kerjanya? Main biliar mulu. Berarti area ini gak terjamah sama si pelaku. Tapi bau pelakunya nempel. Kita tuh gak pernah megang baby dengan tangan telanjang. Iya, kan? Makanya, aduh. Bentar. Cuma. Si bos kira ini taruh binatang pelacak apa? Ini bau kaki ya? Ini ada baby lagi ntar. Apa, bos? Cuma sebentar. Ada baby lagi nih. Bau badan. Bos, ini gimana nih, bos?